Prabowo. Kalau dua itu kita dapat 5. Sama yang ini di Jawa Tengah itu kalau tidak salah kita masih 30. Bisa beda itu 800 ribu. Semua bagi taksi itu menanya berkomi itu tidak ada apa. Inilah Indonesia. Dan sekarang oleh MC bahwa nanti akan ada pemilihan pengurus ya. Jadi sudah muncul kembali. Pertengahan Januari nanti logistik dari pusat akan kalau kita bisa menyatukan langkah timunya jelas nanti melakukan perencanaan lapangan kita seperti apa, budgetnya bagaimana, logistiknya berapa, dapat ke Prabowo. Ini tempatnya Pak kalah, dan kalahnya itu telat. Saya kira ketika kita mau Prabowo. Siang ini adalah soft launching dari relawan 02 Prabowo Gibran baru dadakan, jadi tempatnya memang semalaman baru ngebut aja ya. Nah, nanti di basement itu sudah disiapkan kantor untuk menampung para relawan se-Solo Raya. Kenapa memilih tempat ini sebagai posko? Ya kebetulan aja tempatnya pas ada yang di sini yang kosong, karena relawan kan begitu banyak ya di Solo. Yang sudah hadir di sini ada, sudah tadi di absensi saya lihat sekitar 20-an dan masih ada yang belum datang. Itu kalau di cari tempat di ruko atau di mana mungkin kurang memadai, ini tempatnya di bawah itu besar sekali, itu nanti tempat. Nah, jadi keputusannya dipilih di sini. Dia mau jadi posko bersama relawan. Posko bersama 02 untuk kota Solo semuanya di sini. Iya. Nah, ini kebetulan Pak Ahmad Kailani dari TKN dari tim golf datang ke Solo, hadir secara langsung di sini untuk mendata berapa jumlah relawan yang ada untuk ikut di data masuk ke tim TKN di Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan dalam waktu dekat sampai dengan pemilihan akhirnya. Kegiatan dalam waktu dekat, jadi tim relawan di sini tugasnya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu Broto tadi adalah mengawal bagaimana di sini adalah rumahnya Pak Jokowi, di sini adalah rumahnya Gibran selaku wali kota. Jangan sampai nanti walaupun 02 menang tapi suaranya kalah. Nah, itu kan jadi malu ya kita. Itu jadi kita di sini adalah mengawal bagaimana suara dari 02 itu juga kuat. Ya, target menang juga untuk 02 di kota Solo. Ya, targetnya iya. Berapa persen? Pak Riyadi, ada 50%. Berapa? 50% lebih. Kota Solo, Pak. Untuk Solo ya. Tapi kan,
secara kondisi di lapangan termasuk kandang banteng itu masih dari politika. Jadi seperti apa nanti Pak strategi apa? Ya strategi masing-masing kan punya strategi sendiri-sendiri. Ya intinya kita harus berusaha untuk memenangkan 0-2. Kalau strateginya secara umum kita nggak bisa, kami nggak bisa jelaskan utarakan ya, karena itu bisa jadi diintip oleh sebelah, tapi kami upayakan semuanya akan berjalan dengan santun, dengan damai, dengan apa, tanpa ada kekerasan, tanpa ada anarkis, tanpa ada sesuatu yang bagi masyarakat umum itu membuat ketakutan atau apa. Kita akan jalankan secara sopan dan santun, santui. Artinya ini pekerjaan berat bagi tim relawan sendiri untuk memenangkan ya, Pak? Mengingat target sendiri kan lebih dari 50 sir. Nah itu untuk kampanye santun, sopan, santui itu akan kami terus sampaikan kepada relawan-relawan yang sebelumnya mungkin masih bingung bergerak sendiri-sendiri dengan adanya sekretaris bersama ini. Semuanya ada koordinator. Pergerakannya akan dikoordinasi. Iya. Pak, ini kan kebangunan dengan gedung yang belum jadi dan ya bisa dibilang terbengkalai ya kayaknya. Sisi keamanannya seperti apa, Pak? Keamanan untuk keamanan. Kalau dilihat sini memang bangunannya belum jadi, tapi kalau di basement sudah jadi gitu. Jadi bisa untuk sebagai kantor untuk 24 jam. Ini milik siapa? Hotel. Dulu hotel apa sih, Pak? Ini hotel yang sudah beberapa tahun memang belum jadi. Pemiliknya adalah dari sekabel juga, salah satu anggota sekabel. Iya, anggota sekabel juga. Anggota Solo. Iya, Solo. Pak, dari ketiga calon, kenapa memilih mendukung Kumpul? Iya, jadi kemarin malam itu sudah disampaikan sikap sekabel. Sekabel sebelumnya kan menyampaikan netral untuk Pilpres kali ini. Semalam sudah sekabel sudah menyampaikan sikap bahwa akan support ke 02. Karena dinilai 02 akan melanjutkan program yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, itu akan diteruskan oleh 02. Itu pilihan utamanya kan. Pak, pemilihan tempat ini apa ada pertimbangan karena dekat rumah Pak Rudi juga? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Sama sekali tidak. Kalau di TPS Mas Gibran dan Mas Selvi nanti ada penetrasi khusus nggak kaitannya pride untuk memenangkan di TPS Mas Gibran juga? Tidak ada, tapi sebagai informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Ketum Sekabel, rencana kami akan menjaga setiap TPS kira-kira minimal 1 orang, bisa sampai 10 orang setiap TPS akan dijaga oleh relawan sehingga suaranya bisa fair gitu. Kalau menang ya kita. Tugas dari relawan ini untuk yang menjaga TPS ini apa? Memonitor. Iya, monitor. Memonitor suara agar hasilnya itu apa adanya itu. Di luar panitia. Jadi ya, di luar relawan ada yang menjaga atau mengamankan TPS. Intinya itu. Artinya 1.700 sekian TPS itu akan ada dari personil Sekabel. Sangat siap. Bukan dari Sekabel. Tapi relawan. Relawan. Gabungan relawan. Iya, gabungan relawan. Sangat siap. Sekber.